Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Yuliati, Kaprodi Sastra Indonesia UAD. Sastra Indonesia adalah salah satu prodi di UAD yang sudah go internasional. Banyak mahasiswa asing berasal dari China yang belajar di program Joint Degree dan ICLC. Selain itu, mahasiswa Prodi Sastra Indonesia juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Assalamualaikum teman-teman, nama Tiongkok saya Zhong Hanqing, nama Indonesia saya Fina. Saya belajar di UAD, ambil jurusan sastra Indonesia. Saya sangat senang belajar di UAD, karena UAD sudah masuk dalam daftar 32 universitas terbaik di Indonesia. Dan kemarin Pak Presiden Jokowi datang ke UAD, saya berpikir UAD sudah menjadi salah satu universitas terbaik di seluruh Indonesia. Saya berharap UAD tetap menjadi yang terbaik. 大家好，我是梁烨，我来自中国广西。我在 UAD 已经学习了一年的印尼文化，这里的老师和同学非常的热情和善良。我很喜欢印尼文化，是因为它跟中国的文化有很大的差异，非常的吸引人。我希望在印尼呢，可以学习到更多的文化知识。谢谢。Nama saya Muhammad Habib Hussein. Nama saya Mahfud Ridwan. Saya Wahyuni Ramadhani. Mengapa saya memilih program studi sastra Indonesia? Karena saya ingin mengembangkan bakat bahasa dan budaya di Indonesia. Karena di sini saya bisa mengembangkan bakat dan kreativitas saya. Selain karena senang mempunyai banyak teman dari seluruh Indonesia, di UAD juga didukung oleh dosen-dosen yang kompeten dalam bidangnya. Diperkirakan sudah ada 219 lembaga perguruan tinggi yang tersebar di 48 negara yang menyelenggarakan program BIPA atau Bahasa Indonesia untuk penutur asing. UAD sendiri merupakan salah satu institusi yang menerima ratusan mahasiswa asing setiap tahunnya. Di samping itu, Bahasa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi bahasa utama di ASEAN seiring dengan era MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Disinilah peluang besar bagi mahasiswa sastra Indonesia untuk menjadi praktisi, penerjemah, ataupun instruktur.